begitu digigit ada crunchy crunchynya, tapi kenyal, dagingnya kenyal, enak, pas, nggak ada yang ngalut. Yo, Bray. Jumpa lagi sama gue, Bernard, di channel Benteng Daging. Sekarang, seperti biasa, gue masih cek-cek stok juga. Kita cek stok per hari. Ya, kadang ada miss, tapi ya normal lah ya. Kalau mau sempurna, ya Andra and the Backbone, sempurna. Oke, terus kita sekarang mau cari makan. Kita pejuang rupiah, biasanya makannya di warteg. Nah, kali ini warteg yang mengandung babi, ala-ala warteg, tapi mengandung babi. Tempatnya di mana, makanannya seperti apa, harganya berapa, ikutin terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao! Oke, guys, sekarang makanannya udah dateng nih, ya kan? Nah, ini jadi dipanasin, jadi kalau kalian kesini awal-awal panas. Nah, ini gue pakai tempe orek, pare, terus ada kaki ini sama tadi sayur asin. Oke, tempatnya enak. Tempatnya semi outdoor, jadi angin seger. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba sayur asinnya sama tahu sama babi. Nah, kayak begini nih. Oke, Bray. Kita coba. Enak, rasa-rasa khas sayur asin. Ini dipanasin ya, jadi udah pasti anget. Enak. Kita
cobain kaki yang agak spicy katanya. Nih. Tuh, masih ada asap-asapnya. Katanya agak spicy nih. Dagingnya lembut. Dagingnya lembut. Kalau yang ini ayam kopitiam ini dia pakai babi lokal. Pakai babi lokal. Nah, tapi kalau yang ini beda lagi. Beda. Hati-hati guys. Ada ranjau tulang. Makan di sini ada ranjau tulang ya. Hati-hati. Kayak begini nih. Kalau yang ini. Nah, ini pakai babi impor. Porky pop. Jadi kayak chicken popcorn. Chicken pop, sorry. Garing-garing. Crispy, goreng kering. Oke, kita coba, bray. Oh. Ya. Sedap. Sedap, bray. Sama dikasih sambal mata. Kalau yang ini ya. Oh. Kita coba sambal matanya. Sambal matanya dia ada asam-asamnya. Unik. Terus kok ini pare ya. Oh. Jadi ini makanan menunya menu warteg tapi ada tambahan menu babinya. Right. Ya beraya. Jadi kalau kalian dekat-dekat bandara kalian bisa mampir sini Ayung Kopitiam. Ayung Kopitiam di Duta Metro Boulevard di jalannya di dalam perumahan Duta Garden. Enak ambuk. Hangat, enak, jadi kayak fresh gitu. Tapi kalau di komputer saya dan informasi sistem dia di enak ya kaki, yang kakinya enak, dia rasanya soft, jadi nggak terlalu spicy ya, cuma panas saja, spicy, anget. Tempe oreknya juga, potongannya gede-gede, tempe orek basah. Nah. Ini berasa makanan rumahan lah. Gua 4 menu ini. Nasi setengah. Ini 54.000. Es teh tawar 4.000. Sama ini porky pop 200.000 untuk 250 gram. Sensasi makan warteg yang ada babinya ke sini guys. Kalian wajib coba, bray.
Ini nomor ya. Jadi biasanya babi nasi campur, Chinese food segala macam. Ini warteg, konsep warteg. Oh ya, sama ini nih. Sambal kecombrang. Nah, kita cobain. Porky pop. Oh. Masuk juga rasanya. Sambal ini lebih pekat rasanya. Ini salah satu hidden game di dekat bandara. Kalian nggak bakal nyangka ada tempat kayak begini di perumahan ini. Ya. Tempatnya bersih. Udaranya segar, semi outdoor. Jadi untuk para smoker bisa sembari nunggu. Yang loh. Menu makanannya beragam. Ke warteg tinggal pilih touchscreen. Dan untuk masalah harga relatif ya. Buat menurut gua sih reasonable, bray. Dan ada kopi ala-ala kafe. Ini 30.000 nih. Kopi susu gula aren. Jadi kalian bisa nyantai sini. Parkiran aman, lega. Bisa mampir lah sini. Jadi sesuatu yang baru nih. Ini sih, porky popnya kalian kudu coba. Dia di luarnya kayak tapi cepung, begitu digigit ada crunchy crunchynya, tapi kenyal, dagingnya kenyal, enak, pas, nggak ada yang ngalut. Oke, okay. Guys, jadi gua lanjutin dulu makan, ya. Kalian kalau mau kesini mau ajak teman kalian, saudara kalian, share video ini ke teman kalian, saudara kalian, biar kalian bisa lihat makanannya gimana, vibe-nya seperti apa. Dan jangan lupa subscribe. Ya. Dan juga kalau kalian ada tempat rekomendasi lainnya, kalian rekomendasiin biar kita samperin, biar yang lain tahu. Oke, okay? Guys, jumpa lagi di video Kang Babi Ngebabi selanjutnya. Ciao. Oke, okay, guys, kita udah selesai. Ini gue bungkus si porky pop-nya karena perut mau pecah. Jadi karena 250 gram. Tuh. Blowing. Blowing, BLOINK. Jadi dua ini beda dia. Ini yang tadi tuh yang wartegnya Ayung Kopitiam. Oke, okay, lalu ini yang si blowing, ya yeah guys ya. Oke, okay, ini nih, tuh. Oke, okay. Oke, okay, gua pindahin mobil ke tempat parkir yang seharusnya dan lega. Jadi kalian jangan khawatir kesini. Oke, okay, guys, jangan lupa subscribe. Oke, okay, ciao.